di sana. Kalau untuk disandingkan, ini kalau ini aja ya, ini kan saya belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa? Sama-sama baik, semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies. Itu juga bagus, Pak RK juga cukup bagus, semua berkiprah di Jawa Barat, jadi semuanya bagus, nggak ada masalah semua, kita mah komunikasi dengan semuanya, kita nggak masalah. Balik lagi, ini kan saya kan belum dicalonkan juga, ini kan cuma jalan-jalan aja. Berarti meskipun belum dicalonkan, Mas Gibran-nya siap nggak? Mas Kaisang-nya siap nggak? Apa? Meskipun belum dicalonkan, tapi yeah. Mas Kaisang siap maju nggak? Nanti ya, tunggu Agustus. Ya, udah yuk, panas. Mau kemana lagi? Oh, balik ke Solo. Mau balik ke Solo. Enggak, balik ke Solo.